Guys, lu bakal nyangka nggak kalau tempat sekece ini ada di Tangerang? Kalau gue bilang sih, ini namanya Tangerang Rasa Jepang. Woo! Jadi di Tang City Mall lagi ada event Japan Food Festival 2024, cuma dari tanggal 23 April sampai 23 Mei aja. Gue lihat-lihat tenan makanannya juga cukup banyak loh. Nah, kira-kira di sini lo bisa jajan apa aja? Langsung aja nih gue spill. Pertama, karena emang gue sama keluarga lagi pengen makan berat, gue pesen Suruya Curry House yang Nobunaga 2 topping sama ebi furai. Karinya ini cukup oke loh, saran gue disantap pas masih panas ya. Lanjut, gue nyium aroma semerbak, ternyata ini tuh Indomie Bangladesh. Asli, Indomie aja kan udah enak ya. Ini dipakein bumbu rempah khasnya, jadi makin enak banget woy. Cobain deh kalau kesini. Lanjut, ini gue salfok sama minuman ini nih. Namanya tuh Selty, jadi ini tuh kayak lo lagi nuangin bensin guys. Rasa tea-nya juga seger, gue pesen yang lemon dan yang leci. Masih mau ngedessert, gue pesen es pisang ijo Makassar di Bernie 74. Di sini juga ada marshmallow ice cream bakar yang viral itu guys. Rasa di luarnya tuh ternyata kenyal, masih agak anget, dan dalamnya itu ice creamnya masih beku guys. Selain itu di sini juga ada kuliner yang menurut gua agak susah dicari ya, namanya Cicong Fan. Terus ada ayam geprek, takoyaki, dan masih banyak jajanan lainnya. Terus tempatnya juga nyaman, adem, ada yang indoor kayak gini, ada yang outdoor juga. Terus ada playground buat anak-anak. Kata gua mah langsung aja lo pada datang ke Umami Eats Tang City Mall.